Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada. Kembali pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 26 November 2022, kembali saya memberikan informasi terkait pagelaran dan gelar upacara HUT PGRI ke-77 tahun 2022 dan juga Hari Guru Nasional Kabupaten Tebo tahun 2022 yang akan digelar di lapangan sepak bola Kelurahan Wiroto Agung Kecamatan Ribobujang Kabupaten Tebo pada hari esok Minggu tanggal 27 November 2022. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa Kabupaten Tebo untuk peringatan HUT PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022 itu dipusatkan di Kecamatan Ribobujang dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa upacara yang akan digelar pada esok hari Minggu ini akan dihadiri oleh PJ Bupati Tebo, kemudian Bapak Sekda Dr. Andes Teguh Arhadi MM, kemudian Ketua PGRI Kabupaten Tebo, Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Tebo, serta beberapa Kepala OPD, kemudian Ketua PGRI Cabang untuk semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo, serta PGRI Ranting yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo, semuanya akan hadir untuk mengikuti detik-detik hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-77 serta Hari Guru Nasional tahun 2022 untuk Kabupaten Tebo besok. Informasi yang bisa kami sampaikan hari ini adalah H-1 daripada gelar ini, maka segala sesuatu persiapan semuanya disiapkan oleh panitia dan insya Allah hingga besok di hari hanya semua kegiatan dapat dijalankan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terkait kegiatan ini sendiri, maka untuk gelar daripada HUT PGRI ke-77 serta Hari Guru Nasional tahun 2022, maka tidak ada perlombaan-perlombaan seperti tahun-tahun yang lalu, hanya ada di Kecamatan Ribobujang serta sekolah-sekolah yang memang ingin mengadakan daripada kegiatan ataupun memeriahkan Hari Guru Nasional tahun 2022 ini. Informasi yang bisa kami sampaikan, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan panitia bahwa untuk upacara HUT PGRI ke-77 tahun 2022 serta Hari Guru Nasional itu dipusatkan di Kecamatan Ribobujang. Kemudian untuk guru dan tenaga kependidikan untuk wilayah Kecamatan Ribobujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir itu kehadirannya itu 100%. Kemudian untuk kecamatan-kecamatan yang lain diperkirakan hanya perwakilan dan pengurus PGRI serta guru-guru yang sempat daripada kecamatan-kecamatan yang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya admin pada hari ini mengucapkan selamat dan sukses buat PGRI Kabupaten Tebo yang besok pagi akan menggelar upacara hari ulang tahun PGRI ke-77 serta Hari Guru Nasional tahun 2022 di Ribobujang. Mudah-mudahan gelar acara ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Pagi semua, ku nantikan.